Museum adalah tempat atau ruang untuk penyimpanan, sekaligus ruang pamer peninggalan yang memiliki nilai sejarah. Sebagai tempat wisata edukasi terbuka bagi masyarakat luas, museum memiliki peran penting dalam pembentukan karakter jati diri bagi masyarakat di Indonesia. Museum Negeri Sonobudoyo berada di pusat kota di seberang alun-alun utara Keraton Yogyakarta, semakin mengukuhkan keberadaan Yogyakarta sebagai kota budaya. Apa sajakah benda-benda bersejarah koleksi museum ini? Simak selengkapnya dalam Jajah Desa Milangkori. Selamat datang di Jajah Desa Milangkori. Kali ini kita berada di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Museum yang memiliki koleksi terbanyak kedua di Indonesia setelah Museum Nasional Jakarta. Dari data hingga tahun 2020, terdapat lebih dari 43.000 benda-benda yang disimpan di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Di halaman depan gedung Museum Sonobudoyo ini, berdiri sebuah tugu dengan bagian puncaknya berdiri replika genta perunggu yang menjadi salah satu masterpiece koleksi museum. Genta perunggu yang asli disimpan di ruang koleksi emas di bagian dalam Museum Sonobudoyo. Genta perunggu ini berasal dari kompleks Candi Kalasan yang berfungsi sebagai tanda adanya peribadatan dan juga digunakan sebagai tanda peringatan dini terhadap bencana. Pada sisi kiri dan kanan gapura masuk halaman utama museum, diletakkan sebuah meriam pada masing-masing sisinya. Kedua meriam ini memiliki inskripsi dalam aksara Jawa Baru Mataraman, yang dibuat oleh penduduk lokal pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono V. Inskripsi tersebut berupa candra sengkala waktu pembuatan kedua meriam ini, yaitu pada kurun waktu tahun 1739 Jawa dan 1768 Jawa. Selain kedua meriam tersebut, di halaman ini ditempatkan bermacam-macam koleksi arca batu dari masa Hindu-Buddha. Koleksi arca batu sebagian besar berasal dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Namun ada beberapa koleksi arca batu yang memiliki langgam Jawa Timuran. Salah satu koleksi arca batu Jawa Timuran adalah sebuah yoni bersayap. Ikonografi yoni ini sangat meriah, berbeda jauh dengan yoni-yoni dari masa Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kepala naga Jawa sebagai penyangga cerat yoni ini memiliki hiasan yang mewah, berbeda dengan yoni Jawa Tengah yang lebih sederhana hiasannya. Selain itu, pada badan yoni juga dipahatkan simbol Garuda Muka dengan sayap yang mengembang. Simbol ini pertama kali digunakan pada masa Raja Airlangga dan terus berkembang hingga masa akhir Majapahit. Yoni dengan ikonografi seperti ini terdapat juga di Museum Nasional Jakarta yang juga berasal dari daerah Jawa Timur. Kita akan mengidentifikasi sebuah yoni yang penampilannya sangat raya akan hiasan. Kita ketahui yoni-yoni era Jawa Tengah adalah biasanya itu sederhana pembuatannya. Jadi dari bentuknya kita sudah tahu kalau yoni dengan ikon seperti ini menandakan yoni itu di era Jawa Timur. Arca Ganesha merupakan koleksi terbanyak yang ditempatkan di halaman utama Museum Sonobudoyo. Hal ini mengindikasikan bahwa dewa ini sangat populer bagi masyarakat Jawa pada masa Hindu-Buddha dahulu. Ganesha banyak dipuja oleh masyarakat Jawa kuno berkaitan dengan fungsi dan peran dewa Ganesha yang mendatangkan kemakmuran dan juga sebagai penolak segala mara bahaya. Bahkan temuan arca Ganesha di Jawa lebih banyak dibandingkan dengan temuan arca Siwa yang merupakan dewa tertinggi dalam ajaran Hindu. Mempelajari arca tentu harus dimulai dari bagian atas, yaitu kepala. Jadi kepala
dari Arca Ganesha ini berbentuk gajah dengan badan setengah gajah dan setengah manusia. Kita mulai dari bagian atas, itu terdapat sebuah mahkota. Ini berupa jata mahkota. Jadi jata mahkota itu adalah mahkota dari pilinan rambutnya. Ganesha memiliki 4 buah tangan, di mana kedua tangan berada di belakang dan kedua tangan berada di depan. Tangan sebelah kiri depan menggenggam sebuah mangkok berisi ilmu pengetahuan, dan sebelah kanan menggenggam patan gading. Pada bagian tangan kiri sebelah belakang terdapat parasu atau kapak, dan sebelah kanan ini patah, tidak diketahui, tapi biasanya terdapat sebuah aksamala atau tasbih. Ganesha hampir selalu digambarkan dengan patan gadingnya yang dipegang di sebelah kanan. Hal itu dilakukan dalam kisah Purana itu waktu Ganesha bertarung dengan seorang raksasa. Jadi Ganesha biasanya digambarkan pada gadingnya itu salah satunya patah. Namun Ganesha ini memiliki keunikan karena kedua gading Ganesha ini masih utuh. Hal itu diindikasikan apabila Ganesha yang memiliki gading utuh itu Ganesha ketika masih kecil atau masih bocah. Jadi sewaktu Ganesha belum mengadakan pertempuran dengan raksasa yang mengakibatkan gadingnya patah. Ganesha dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, dan itu disimbolkan juga pada tempat-tempat pendidikan biasanya menggunakan simbol dari arca Ganesha. Itu didasarkan pada sebuah kisah. Ketika itu Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi dari Trimurti bersama istrinya Dewi Parwati itu mempunyai dua orang putra. Yang pertama Ganesha, yang kedua adiknya bernama Skanda Kartikeya. Jadi dua anak tersebut merupakan putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Suatu ketika Dewa Siwa ingin memberikan buah pengetahuan kepada salah satu anaknya dengan cara mengadakan perlombaan. Jadi waktu itu Siwa mengadakan perlombaan, siapa yang paling cepat mengelilingi dunia sebanyak 3 kali, maka dialah yang berhak mendapatkan buah pengetahuan. Mendengar sayembara dari Dewa Siwa, tentu kedua putranya Kartikeya dan Ganesha berkeinginan untuk memiliki buah pengetahuan tersebut. Kartikeya yang dikenal dengan kendaraannya burung merak segera langsung lari, sedangkan Ganesha duduk. Ganesha berpikir, karena bagaimanapun juga kalau Ganesha itu lari, Ganesha adalah gajah, dia pasti kalah cepat dengan Kartikeya. Dewa Siwa dan Dewi Parwati termenung melihat Ganesha hanya berada. Tapi setelah itu Ganesha berdiri, dan selanjutnya Ganesha berlari mengelilingi kedua orang tuanya, Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Setelah selesai 3 kali, Ganesha akhirnya berkata kepada Dewa Siwa bahwa dia sudah melaksanakan tugas. Mendengar hal tersebut, Dewa Siwa terenyuh hatinya dan bertanya kepada Ganesha, "Kenapa bukan dunia yang kamu kelilingi 3 kali? Ganesha pun menjawab, "Bagi saya yang masih anak-anak, dunia bagi saya tentunya orang tua saya, yaitu Dewa Siwa dan Dewi Parwati." Mendengar jawaban tersebut, akhirnya Dewa Siwa luluh hatinya dan serta-merta buah pengetahuan diberikan kepada anaknya, Ganesha. Dengan demikian, Ganesha mendapat julukan salah satunya sebagai dewa ilmu pengetahuan. Koleksi arca batu terbanyak di Museum Sono Budoyo setelah Ganesha adalah arca Durga Mahisa Suramardini. Arca ini dikenal sebagai Loro Junggrang pada Kompleks Candi Prambanan. Arca Durga umumnya berasal dari bangunan candi yang menempati bilik relung utara. Berbeda dengan arca Ganesha yang bisa ditemukan berdiri sendiri tanpa bangunan candi. Namun di beberapa tempat ada juga arca Dewi Durga yang dipuja secara khusus, meskipun tidak sebanyak Dewa Ganesha. Koleksi arca batu Museum Sono Budoyo ini mencapai puluhan jumlahnya. Terdiri dari arca-arca dewa dalam panteon Hindu dan Buddha, serta sebagian batu-batu penyusun candi. Sehingga dari tempat ini, kita bisa memperoleh pengetahuan mengenai sebagian jenis dari batu penyusun pada bangunan candi. Kita juga bisa melihat dan mengetahui berbagai macam ragam hias pada ornamen candi dengan beberapa keunikannya. Contohnya, batu kala di bagian barat halaman ini termasuk yang memiliki keunikan. Batu kala biasanya ditemukan pada bagian atas ambang pintu masuk candi dan juga pada bagian bilik relung yang terdapat di dinding luar candinya. Batu kala di Museum Sono Budoyo ini memiliki keunikan adanya 2 tokoh pendeta Cina yang mengapit sangkala.
sebuah relief yang dianggap unik karena terdapat tokoh pendeta yang berasal dari masa Mataram kuno yang usianya ribuan tahun yang lalu. Batu kala pada tipe era Jawa Tengah memiliki rahang atas. Jadi pada Jawa Timur semuanya hampir ditemukan itu memiliki dua rahang juga, ada rahang bawah dan rahang atas. Dan kala ini dengan ornamen floral, ini biasanya diindikasikan terdapat pada candi-candi yang beraliran Buddha. Karena kala biasanya digambarkan dalam sosok ugra yang menakutkan. Sedang kala ini seperti mirip sosok yang lebih ramah. Jadi karena dari sifatnya lebih ramah, maka ini identifikasinya dari bagian atap candi pada bangunan candi beraliran Buddha. Di sini terdapat keunikan, terdapat dua tokoh yang mungkin pendeta atau resi Buddha yang dari penampilannya itu merupakan ikon dari orang Cina. Ini diketahui dari sosok kumis di bagian atas mulut dari tokoh yang digambarkan ini. Beberapa arca Tathagata Dhyani Buddha dan arca Bodhisattva Buddha terdapat di halaman timur ini. Arca-arca Buddha di halaman ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan arca-arca dari pantheon Hindu. Dalam papan informasi tidak dicantumkan asal-muasal arca-arca Buddha di tempat ini. Namun dari gaya pengarcaannya bisa diperkirakan arca-arca Buddha ini berasal dari dataran Prambanan dan dataran Magelang. Pada halaman timur sebelum pintu keluar, ditempatkan dua arca Dwarapala yang berukuran besar, yang konon berasal dari Candi Kalasan. Arca Dwarapala adalah sepasang arca raksasa kembar yang biasanya diletakkan saling berhadapan di sebelah kanan dan kiri pada halaman utama candi-candi Buddha. Dalam pantheon Hindu, kedua arca penjaga ini digantikan oleh Nandiswara dan Mahakala. Demikianlah koleksi arca-arca batu yang terdapat di halaman utama Museum Sonobudoyo. Sampai bertemu di Jajah Desa Melangkori berikutnya. Salam budaya.